Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, KNIU, menyelenggarakan lokakarya pelatihan pendidikan lintas agama dan budaya bagi para guru. Pelatihan ini membangun bagaimana pembelajaran hidup berdampingan secara sosial yang dapat diterapkan guru pada siswanya. Acara ini diikuti 40 orang guru dan fasilitator tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Terdapat 2 peserta tambahan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Learning to Live Together atau program pembelajaran hidup berdampingan ini diinisiasi oleh KNIU dengan menggandeng Arigato Internasional. Pembelajaran hidup berdampingan merupakan salah satu pilar dari 4 pilar yang dilaporkan oleh International Commission on Education for 20th Century. Mereka juga harus bisa hidup bersama, to learn, to live together. Itu sangat penting sekali. Dan meskipun sekolah mempunyai kurikulum yang menjadi acuan keberhasilan, tetapi kehidupan hidup bersama itu harus tidak boleh dilupakan oleh guru-guru. So it is not only subject matters, but also the environment. Lebih lanjut dikatakan Arif, model program Learning to Live Together ini telah terdapat pada budaya Indonesia melalui konsep gotong royong, tenggang rasa, dan musyawarah untuk mufakat. Pemerintah Indonesia menyambut baik dilaksanakannya pelatihan ini. Mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono dan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Syafiq Mukni, menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan pelatihan bagi guru ini. Kalau kita runtut dari apa yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam 5 tahun terakhir ini, dari sejak di bawah Kementerian Pak Anies Baswedan, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Profesor Muhajir Effendi, ada rentetan perubahan sesungguhnya yang dilakukan oleh Kemendikbud. Pertama, Pak Anies meletakkan dasar-dasar tentang pembentukan ekosistem pendidikan. Jadi, semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan itu diberdayakan seoptimal mungkin. Dan kemudian dilanjutkan dengan revitalisasi peran komite sekolah, kemudian penataan fungsi atau peran kepala sekolah sebagai seorang manajer, lalu ada kebijakan dengan 8 jam guru itu di sekolah, dan yang terakhir puncaknya itu adalah kemarin ketika Pak Menteri dengan sangat tegas mengatakan zonasi pendidikan harus mulai dijalankan dan dimulai dengan PPDB. Kami merasa bergembira dan tentu mensupport gagasan dan pelaksanaan dari cita-cita besar kita, karena ini menyangkut hajat hidup manusia tidak hanya yang hidup di Indonesia tetapi juga di masyarakat internasional, karena kita sama-sama merasakan problem yang dihadapi oleh umat manusia sekarang, kekerasan dan yang sebangsanya itu. Dan karena itulah maka dunia pendidikan dianggap sebagai sangat strategis untuk membangun kehidupan yang positif. Saya sangat setuju bahwa istilah-istilah radikalisme, ekstremisme, apalagi dan sebagainya mungkin perlu dicarikan istilah-istilah yang lebih positif, yang lebih nyaman bagi anak didik kita. Sementara itu, Direktur Eksekutif UNESCO untuk Indonesia, Sah Baskan, menyebutkan Indonesia negara yang spesial dalam konteks hidup berdampingan. 4 pilar konsep pendidikan UNESCO dapat dilihat di Indonesia. So UNESCO in education has this concept of learning to be, learning to know, but very importantly, learning to live together. So we have the education for sustainable development as a key part of UNESCO's work.
What is education for sustainable development? How do you bring harmony between social, economic, and environmental? Direktur Arigato Internasional Maria Lucia menyebutkan, LTLT program atau pembelajaran untuk hidup berdampingan merupakan program lintas agama dan lintas budaya yang memberikan pendidikan etika. Today, education systems and programs need to be reimagined and reinvented to respond to the ethical needs and demands of our societies, but also to the globalized nature of our daily interactions and lives. Lebih lanjut dikatakan Maria, pelatihan ini juga dirancang dengan pendekatan inovatif sebagai kontribusi untuk mewujudkan hak-hak anak untuk mencapai perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial yang sehat dan mencapai potensi sepenuhnya sebagaimana tujuan pembangunan milenium.